Oke, ini adalah tampilan dari filter udaranya. Ini adalah tampilan samping dari filter udaranya. Ini tampilan atasnya. Dan ini adalah tampilan bawahnya. Sekarang kita akan lihat tampilannya dari keseluruhannya. Oke, sekarang kita akan mengukur besar dari filter udara ini. Di sini, dari tanda X ke tanda X itu 10 cm, sedang untuk satu kotaknya adalah 1 cm. Maka, jika kita mengukur besar dari filter udaranya adalah di sini. Untuk panjangnya sendiri adalah sekitar 8 cm untuk panjang dari filter udaranya. Sedangkan untuk lebarnya sendiri adalah sekitar 8 cm untuk tebal dari filter udaranya. Nah, di sini kita juga mempunyai contoh model filter udara warna lainnya seperti ini contohnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa belanja di Raja Motor.